Ora, LCM. Mari wae. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam ini aku sudah sampai di Pelabuhan Gilimanuk. Ini aku tadi udah habis membeli tiket online, terus ini kan ditukar di pintu masuk. Terus barusan tadi ya itu ada yang nawarin untuk masuk ke LCM atau kapal tongkang. Tapi aku gak mau, aku maunya naik kapal yang ferry yang biasa. Itu karena apa ya, kita masuknya enak. Terus selain itu tidak menunggu penuh. Kalau untuk LCM kan ya sebenarnya seperti omprengan lah, angkot atau apa semacamnya. Itu nanti kalau udah penuh baru berangkat, tidak seperti ferry. Terus tadi itu nawarin ini sedikit uang kembalian lah, hitungannya seperti itu. Tapi di ferry pun terkadang juga tetap ada. Segera segera kena kena pun jeruk ya? Segera pun jeruk kena rapopo mayoni mbok di ini segera pun jeruk. Dua telur, telur telur ada bu? Iya, karena telur dadar kabe ke segone. Oh iya, pira? 16 16 mundak sewa Pak jeruk ya mas? Iya bu. Ada yang mana kan? Iya, ada. Iya, motor truknya sampai ini kalau mau bunyi HP ku mas. Apa iya tahu? Iya, ketok kabeh rombongan jeruk kan. Iya, di Surabaya lo ketok kabeh. Kalau cewek-cewek wayu-ayu lah kero. Wah. Iya, cewek lo joget-joget tak kero amit-amit. Iya. Sun ya. Iya. Katanya truknya itu masuk di HP ibunya. Ini setelah nunggu beberapa menit akhirnya masuk juga. Karena memang tadi kan sampai juga udah pas bongkar. Banyu ini surut no. Ini kapal sayo saya pelak ya betul-betul lah. Go terus 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 dikit lagi bos. Go
Oh. Ya, susu jahe. Susu jahe. Terus, kamu lebih kene sih, Mbak? Lo malah ngadol lo. Loro. Kopi loro meneh. Nggih, kali. Oke, ini udah parkir. Videonya nanti tidak akan lengkap kalau aku itu tidak naik ke atas dek ya. Ini sekalian aku nyari Bang Wisnu ini tadi, Mas Wisnunya malah udah naik ke kamar mandi. Duh, perutnya nggak enak. Ruangan AC. Ini paling bentuknya kiri sama kanan sama aja. Ini penumpang dilarang naik. Gak ada tempat, gak ada tempat ininya. Kita susurin depan kapal. Ini aku coba keliling ya. Wes lega. Ini proses bongkar tangga seperti ini. Tangga untuk penumpang. Pelakunya lumayan ada ya, penumpangnya ya. Oh, tapi ini cedak deh. Ada. Oh iya. Oh. Dalam kapal itu baunya seperti apa ngono lho. Wabune pakai lain dari yang lain. Ini aku naiknya itu cuman kapal kecil. Cuman muat lagi di kapal. Tiga armada, yang belakang itu juga tiga tambah mobil kecil. Ini kapalnya memang kecil lah. Jadi ini sedikit aku rada batuk ya. Ini pelabuhan Gilimano. Terus untuk pelabuhan Ketapangnya ini nih, yang ada di ujung jariku ini loh. Ini nih. Ini Ketapang. Ini kalau dilihat mata jelas itu terlihat banget itu ada Pertamina ini. Alhamdulillah ini sudah mau sandar di pelabuhan Ketapang. Terus ini juga malah gerimis ini ya. Kalau siang aja disuruh hujan, gak hujan-hujan waktu pas panas itu. Ini giliran malam pasti sering banget kalau malam malah hujan. Kita lihat Bapak
mas-masnya itu melempar ini loh, melempar tambang, terus nanti kan tambangnya disambungin sama ini tali kapal yang besar-besar. Ini anak-anak koin. Persiapan untuk keluar lagi metuk ini loh, no. Apa no? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.